1,5 kilo. Ibu yakin nggak ini beratnya 1,5 kilo? Yakin. Yakin? Yeah. Kayaknya ini sekitar 2 kilo deh. Ibu, ini kayaknya 2 kilo deh, nggak mungkin 1,5. 2 kilo ini ya? Iya. 2 kilo ya, yakin 2 kilo ya Ibu sama Jen ya? Sama Jen ya? Berarti... Ibu, barang selanjutnya mau beli apa? Pisang. Ya. Beli pisang. Daun pisang. Oh, daun pisang. Yuk. Daun pisang gimana? Daun pisang. Daun pisang gimana ya? Saya lari lagi ke dalam pasar untuk membeli daun pisang. Ini ya Bapak yang jual daun pisang gimana? Ibu yang jual daun pisang. Ini. Ibu sama Jen pilih mau daun pisang yang mana yang masih bagus, Bu? Yang masih bagus. Yang mana Jen? Ibu mau yang mana? Dan akhirnya kita mencari toko daun pisang. Di sana ada kebetulan. Dan saya yakinkan Ibu yakin mau membeli daun pisang. Dia bilang yakin, adik pun bilang yakin. Tapi menurut saya daun pisang ini terlalu ringan. 1,5 kilo, yakin 1,5 kilo. Ibu yakin nggak ini beratnya 1,5 kilo? Yakin. Yakin? Yeah. Kayaknya ini sekitar 2 kilo deh. Ibu, ini kayaknya 2 kilo deh, nggak mungkin 1,5. 2 kilo ini ya? Iya. 2 kilo ya, yakin 2 kilo ya Ibu sama Jen ya? Sama Jen ya? 2 kilo. Berarti kalau misalnya ini 2 kilogram, sisanya itu 40 kilogram minimal. Dan di angka maksimumnya 52. Jen sama Ibu yakin? Berarti masih ada 40 kilogram lagi ya kita harus cari barang berikutnya. Ini nggak terlalu ringan? Yakin? Yakin ya udah. Mas, ini berapa? Berapa? Kurangin ya, jangan 15.000 ya. Ya. Berapa ini jadi 12.000 ya? Enggak apa-apa ya. Iya, makasih ya Mas sudah bantu ibunya. Ibu ada 12.000. Ibu, Ibu yakin enggak nih Ibu dengan beli daun pisang Ibu bisa memenangkan tantangan di timbangan rezeki? Yakin Ibu bisa mewujudkan impian dan harapan Ibu? Jen yakin. Kalau misalnya Ibu menang bisa mendapatkan hadiah sebesar Rp7.500.000. Yakin Ibu? Yakin. Yakin ya, yakin. Ayo, makasih ya Mas sudah mau bantu ya. Makasih ya Mas ya. Yuk Ibu. Barang keempat, sisa waktu tinggal 20 menit lagi. Ibu, barang selanjutnya mau beli apa? Panci presto. Berarti kita ke toko yang jual panci-panci ya Bu ya. Pelan-pelan ya, misi. Permisi. Setelah itu saya menuju ke panci presto. Saya timbang-timbang kira-kira ada 2 kilo. Ya, coba Jen atau Ibu dipegang kira-kira ini berapa kilo berat ya? Ini 2 kilo. Yakin 2 kilo? 2 kilo ini. Yakin? Yakin. Ibu yakin nggak? Yakin. Yakin? Yeah. Tadi kan 40 ya? Yeah. Kalau misalnya beli ini 2 kilogram berarti sisanya tinggal 38. Yakin? Berarti yakin. Kita harus mencari 38 kilogram lagi. Nggak terlalu ringan. Jian mau ini, Ibu mau ini. Ini berapa mbak harganya? Ternyata di sana ada diskon yang cukup besar, 50% dari harga normal panci presto tersebut. Kita pun tetap bernegosiasi, menawar kira-kira masih bisa kurang lagi nggak? Bukan Ibu. Nggak, 250 aja ya. Bantuin ibunya nih, biar ada ya. 250 aja, bantu ya. 250. 50 ya, bantu dia aja. Minta bon ya, minta bon. Jen sama Ibu yakin ya, dengan beli panci presto ini bisa memenangkan tantangan di timbangan rezeki. Ya, yakin? Yakin? Yakin bisa mewujudkan impian Ibu? Yakin? Yakin. Kalau misalnya Ibu menang bisa dapetin hadiah sebesar Rp7.500.000. Yakin? Yakin? Yakin Ibu? Ya udah, minta bonnya dulu Mbak, tolong cepetin. Ibu uangnya dihitung Rp250.000. Ayo, Rp250.000. Oke. Ibu pegang. Makasih banyak ya, ya Ibu udah bantu ibunya ya, biar berkah, biar banyak pelanggannya. Ya. Barang kelima sisa waktu tinggal 17 menit. Maaf ya Mas ya, ini sih maaf. Tumpang lewat ya. Barang selanjutnya mau apa Ibu? Ya, ayam. Ayam. Iya, ayam. Tahu nggak Ibu beli ayam di mana? Kandang. Toko ayam. Di mana? Ke depan. Yuk. Ibu masih semangat ya. Ini jual ayam di mana? Di mana? Di belok kanan. Di belok kanan. Aduh. Diangkat ya. Yuk. Di mana? Di sini, sini. Misi, misi. Bapak numpang lewat ya. Berhenti dulu, aduh. Ayo Ibu cepat sedikit Ibu waktunya. Misi. Misi. Ibu
mau beli ayam apa? Ayam negeri aja itu. Ayam negeri? Negeri. Yang mana? Ya. Itu? Iya. Coba, jangan pilih, pilih, jangan pilih. Masuk, Pak. Barak 6, saya beli ayam hidup. Anak saya lari di kandang ayam. Mencari ayam yang sesuai timbangan. Berapa kilo? Satu setengah. Satu kira-kira berapa ini harganya? Coba diket dulu, Jen, biar nggak pergi. Pak, buruan, Pak. Waktu mau habis, Pak. Iya, Ibu, ngomong terus, Ibu. Pak, buruan, Pak. Ya. Pak, buruan, Pak. Ya, makasih banyak ya, Ibu, Bapak. Ayo, ini dia yang tahu harganya di mana? Coba, ini kira-kira berapa, Pak, harganya? Jangan ditimbang, Bapak. Ini kira-kira biasanya satu ekor berapa? 40. Kalau dua, berapa? 40. 103, boleh. 103 berarti pilih lagi satu lagi Jen, satu lagi. Ayo Jen cepat sedikit ya Jen. Ibu yakin ya beli ayam ini bisa memenangkan tantangan dari timbang rezeki. Yakin? Ibu mau beli tiga. Yakin? Enggak keberatan? Enggak, yakin ya. Udah dapat. Kira-kira itu berapa kilo Jen? Ini 1 kilo. Ini 1 kilo. Iya. 1 kilo berarti 1 kilo. Ini berarti total tadi kan ini udah 3 kilo. Ini 1 kilo berarti 4 kilo ya. Menurut Jen ini 4 kilo, Ibu. Ya. Yakin 4 kilo? Enggak lebih? Enggak. Ya. Berarti sisanya itu tinggal 34 kilogram di batas minimumnya. Dan di batas maksimalnya 46. Berarti kita harus mencari di minimumnya itu 34 lagi ya. Yakin? Yakin. Berarti 100.000 ya? Ada bonnya enggak, Pak? Boleh tulis bon, Pak. Uangnya Ibu bayar dulu, Bu. 100.000 3. Tolong cepat sedikit dapat 3 ekor ayam, 100.000. 100.000. Terima kasih banyak ya, Pak, udah bantu ibunya. Doain semoga menang ya, Pak, ya, Ibu sama Jen. Yuk, Ibu. Barang ke 6, sisa waktu tinggal 12 menit. Ibu, Jen, barang selanjutnya mau beli apa? Toko material. Toko material. Yang deket aja biar cepet ya. Yaudah, yuk. Mau beli apa di sini, Misi? Misi. Mau beli apa? Cangkul, Pak. Cangkul. Coba cangkul mana, Mas? Cangkul. Berapa kilo? Kira-kira sama ini sama apa atasnya? Ini 2 kilo. Yakin 2 kilo? Coba Ibu ditimbang-timbang. Di sini mau beli cangkul aja? Sama tang. Tang. Ternyata di sana dia mau membeli 1 buah pacul dan tang. Dan akhirnya saya tanya kira-kira dari 2 buah barang ini beratnya berapa? Si anak pun menjawab sekitar 2 kilogram. Cangkul berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo, berarti total 2 kilo. Kalau misalnya menurut Jan ini 2 kilo, berarti di batas minimumnya itu 32. Dan di maksimalnya 44. Berarti kita harus mencari 32 kilogram lagi. Yakin? Yakin? Yakin ini cuma 2 kilo? Ya. Ibu yakin nggak mau beli cangkul sama tang? Iya, yakin. Yakin? Tang sama cangkul ini bisa membawa Ibu memenangkan tantangan di timbangan rezeki? Ya. Yakin? Bisa mewujudkan impian dan harapan Ibu? Yakin? Ya. Kalau Ibu menang, Ibu bisa mendapatkan hadiah sebesar Rp7.500.000. Yakin? Bener yakin? Yakin. Ya, yakin. Mas, ini kira-kira berapa harganya? Cangkulnya 75-nya 35. Harga net, iya. Kan ini kan tadi berapa? 35. 35 ini 75. Ya udah 100 aja ya. 100 ya, Mas ya, bantuin ibunya ya. 100.000 dapat. Minta bon ya, Mas ya, minta bon. Mas tolong tulisnya cepet sedikit ya. Cepet ya, Mas ya, cepet. Oke, makasih. Ini enggak ada plastik. Plastik. Barang ke-7 dan 8 sisa waktu tinggal 9 menit. Ibu mau beli apa lagi barang selanjutnya? Di apa? Dapat TV. TV. Mau beli TV. Yakin mau beli TV? Iya. TV, toko TV di mana, Ibu? Barang ke-9, saya menuju tempat yang menjual TV bekas. TV. Ini. Coba, mana yang dijual? Ini. Coba, Jen, diangkat-angkat kira-kira berat TV-nya berapa? Coba diangkat ke depan sini kira-kira berapa? 15 kilo ini. 15 kilo? Iya. Yakin 15 kilo? Yakin. Jen yakin mau beli ini? Iya. Yakin? Yakin mau ini? Nggak keberatan? Nggak. Coba dicolokin ini nyala nggak? Takutnya kalau misalnya namanya TV bekas. Ya, ayamnya Jen tolong naikin dulu. Oh iya nyala. Belum apa. Udah nyala, udah matiin pak. Coba ditimbang-timbang lagi. Nyala tangkas oleh anak-anak saya, kira-kira beratnya 20 kilogram.
20. Tadi katanya 15. Ibu yakin mau beli ini? Tadi Jen bilang berapa? 20 kg. Berarti minimumnya yang kita cari harus 12 kg lagi. Dan di maksimal angka 24 kg lagi. Yakin? Ibu yakin? Ya udah bayar. 200? 75 nggak dikurangin aja, Pak. Bantuin ibunya ya. Bantuin ya, 250. 250 cepat sedikit, Pak. Ya udah, ibu bayar 275. 275, Bu. 275. Bayar 275. 250 itu. 250. Berarti 250 ya harganya. Iya, balik. Ada bonnya, ada bon, Pak. 250 bon. Ada tempatnya nggak? Ada kita nggak? Ibu kembali ya. Ada bon, Pak. Bon, Pak. Dah. Ayo, jangan ini diangkat. Barang ke-9, sisa waktu tinggal 4 menit lagi. Ibu, Jen, barang selanjutnya mau berapa? Bulungan ayam. Bulungan ayam. Berarti kita kemana? Sisi. Ayo, Ibu, Jen, cepat sedikit waktunya. Saya mau beli barang yang ke-10, kandang ayam. Karena tadi saya mau beli ayam hidup, saya mau beli bulungan ayam. Rasanya untuk diternak. Eh, gimana? Lagi. Coba Jen diangkat, Jen mau yang mana, yang ini? Coba. Jen kira-kira berarti berapa ini? 3 kilo ini. 3 kilo yakin? Ya, yakin. Enggak keberatan ini atau yang agak kecil aja?